apalagi berkuda itu ya nggak gampang ya, karena kita emosi. Ruben juga kan suka nyobain ya. Iya. Lu berdua kalau berkuda gitu, kalau pas lagi naik itu sama bumi jauh banget ya jaraknya ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini kan duduk di kuda. Ini kaki lu di sini kan, ke buminya jauh kan. Kayak naik kuda jauh gak sih gitu. Waktu dia naik kuda tau gak kudanya ngomong apa? Tuh lihat nih, kita sama sapi akur kan gitu. Kudanya tuh pas lagi dinaikin ikun, langsung split gitu ya kudanya. Iya. Kalau kuda gua mah pokoknya setiap satu ke sinse. Nah, katanya pas lagi lomba, ayah malah gak dateng ya? Ya, sedih banget. Seringnya iya. Iya, yes. Betul. Jadi sampai nelfon, ayah gimana ayah ini udah mau mulai begitu, gitu. Bapaknya tuh lebih senewen tau gak? Ini anak ini mau nyanyi hari ini aja udah senewen dari malam. Ngomong! Sama lu juga sama. Santai lu! Sama lu juga sama. Gua kan lagi gak ngaca, ngerti gak sih? Oke, dia senewen. Kayak apa sih, lu kalau ngelihat dia lagi mau tanding? Jadi gak Aisyah doang, siapapun kalau lagi tampil ya orang tua pasti tahu lagi mana rasanya yang pengen nemenin di situ gitu. Dia kenapa ini? Gitu, jadi ya senewen lah. Ya. Tapi proses pendewasaan juga kan harus dipercaya. Ya, ayo, 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 gitu. Akhirnya. Kalau si kembar lebih minatnya kemana? Kembar tuh apa ya, Nak ya? Duduk kelihatan sih. Harusnya sih udah kelihatan ya. Harusnya. Gitu, tapi kok kembar tuh lahir udah berbagi. Jadi apa-apa tuh berbagi-berbagi. Dan doain kok kembar itu nanti bulan Juli mau mulai mondok pesantren ke Solo. Jadi akan berpisah lama sama si kembar gitu. Ah. Jadi kembar sama kembar tempatnya beda pesantrennya. Ya, ya. Ah. Anak lu gua ajak ke tempat bermain dulu ya. Kenapa sih? Dia kenapa banget dia? Di tempat lompatan dari tadi gua liatin. Ya. Enggak, ini biasanya dia kelamaan di rumah ya. Iya, dia selalu tapi excited. Tapi udah sering keluar kan, ha? Sering, tapi dan selalu excited gitu emang heboh. Aktif. Aktif, iya. Tau, Nek. Biarin aja. Sekarang kita mau reka adegan yuk ceritanya. Lagi lomba berkuda antara Aisyah dan juga Igun. Ayahnya Irfan Hakim telat datang dan Aisyah panik karena nyariin ayahnya. Gitu oke, ya. Oke, okay, ya. Ayo, ayo, ayo. Igun diantar sama ibunya ya. Ayo, ayo, ayo. Ibunya siapa? Ibunya aku. Ya, ibu. Aku ibunya Igun. Igun. Bukannya lu jadi ibunya anak-anak Igun nanti. Ayo, ayo, ayo. Oh, ma, ayo. Kuda aku ini yang pink ya, Ma. Kok kuda kamu kok dekil banget, gak bisa dirawat. Iya. Ini, nih. Aisyah pakai kuda lumping aja ya, Nak. Iya, harusnya pakai kuda lumping. Kuda lumping lu Aisyah pakai kuda lumping. Kuda okay. Lumpingnya cuma atu nyewanya. Oke. Okay. Ya. Dudukin dong. Ya, Aisyah nelfon ayah ceritanya. Allah. Ceritanya. Tadi coba pas gua duduk kayak suara gini, Oma. Apa? Krekek. Oh, krekek.